Di sini saudara kita, salah seorang aktivis sedang menangis tentang kantor Papua Merdeka yang hari ini terbakar, dibakar oleh pihak TNI Polri. Kami penuh dengan tangisan, kami penuh dengan penderitaan, kami tetap akan jalan. Dimanapun berada, kawan-kawan, tolong mendukung kami. Kami akan terus tabah dengan kesedihan yang kami menderita pada hari ini dan untuk seterusnya. Terima kasih.